Guys, channel saya yang satunya di banned, saya pusing banget ini. Ini saya pakai orang IT yang mengerti di akun Google. Soalnya akun Google saya satunya yang udah 1 juta subscriber ini tidak bisa dibuka, alias nggak ada, guys. Ini saya jujur pusing banget. Ini kira-kira penyebabnya apa, Bang? Ini penyebabnya sepertinya banyak yang report. Jadi, guys, ini sumpah ya, ini nggak bohongan, guys, settingan ini. Channel saya satunya yang bukan Mustika Tui Saudara, ini kayaknya kena tugruan ini. Ini tiba-tiba akun saya hilang. Tapi bukan channel yang Mustika Tui Saudara, guys. Channel satunya. Aduh, pusing banget ini. Terus untuk mengenai itu, saldo yang ada di itunya kira-kira bisa diambil nggak itu, Bang? Di mana? Itu kan udah ada dolarnya. Tapi channelnya di banned. Perkiraan ini bisa diambil lagi nggak? Soalnya saya jujur pusing banget ini, sumpah. Ya kemungkinan besar sih nggak bisa, udah. Kemungkinan. Ya Allah, gimana ini ya channel sampai begini nih? Coba itu kira-kira dari apa penyebabnya, Bang? Sumpah jujur demi lo, saya pusing banget ini. Nih, kalau keterangan di sini sih akun ini dihentikan karena melakukan beberapa pelanggaran atau pelanggaran berat terhadap kebijakan YouTube mengenai konten ketelanjangan atau seksual. Padahal kan tidak ada konten telanjang di sini. Yes tuh. Jadi lebih pusing lagi, channel yang sudah dimonetisasi, channel yang udah benar-benar mendapatkan uang, ini tiba-tiba langsung dihapus oleh YouTube. Terus Bang, ini gimana caranya agar channel saya yang satunya bisa kebuka lagi nih? Saya mohon, saya pusing banget ini. Aduh, ya Allah. Jujur ini seumur-umur saya pusing ini. Untungnya channel yang Mustika Tujuh Saudara itu masih bisa dibuka. Kan itu kan saya punya channel 7 ya Om ya. Tapi channel yang ini, yang 1 juta subscriber, ini gak bisa dibuka ini. Tuh. Kira-kira saya kena pelanggaran apa? Padahal saya gak ngupload video porno, gak ngupload video apa. Kira-kira menurut Abang, saya kena apa ini? Bisa dibanned itu channel saya? Kalau menurut saya sih mungkin, kenapa ya, orang gak suka apa gimana, terus channel kita di report. Oh, jadi channel di YouTube sama orang-orang. Ya Allah, guys. Udah 1 juta subscriber, channel saya asli dibanned oleh YouTube. Terus gimana ini, Bang? Biar kebuka lagi. Saya sanggup deh bayar berapa aja, yang penting channel saya kebuka. Kira-kira masih ada harapan enggak ya? Kalau channelnya baru 1000 subscriber atau 2000 subscriber enggak masalah, saya dibanned juga. Ini kan udah jutaan. Tahu kan channel saya? Yang satunya itu, apalagi kalau channel Mustika Tujuh Saudara ini, waduh, pusing banget ya Allah. Kok tiba-tiba itu akun itu keluar be sendiri, padahal saya nggak keluarin, nggak saya hapus. Pas saya mau upload untuk channel satunya, tiba-tiba ada keterangan tidak bisa masuk login. Susah kan mau ngupload laginya. Gimana ini ya? Saldonya udah gede itu. Coba perbaiki Om. Yes, jujur ini pusing banget. Sumpah demi lo, saya pusing banget. Apalagi kalau channel yang Mustika itu sudah dimat. Ya Allah, itu pasti saya lebih pusing. Channel satunya aja ini udah benar-benar pusing saya ini. Itu kan Mas, saya kan punya 7 akun ya. Ini ya satu akunnya yang mati. Aduh, kalau sampai nggak bisa masuk gimana ini ya, Bang? Terus coba kita live ke Google. Coba apa penyebabnya bisa akun saya ini tiba-tiba dihilangkan? Sumpah ini tidak ada hok-hokan ya, ini asli real, channel saya satunya asli dibanned. YouTube nggak memberikan kejelasan yang lain sih, cuma ada pesan ini doang. Pesannya kayak gimana? Coba nih, pesannya kayak begini teman-teman. Coba bacain Om. Akun ini telah dihentikan karena melakukan beberapa pelanggaran atau pelanggaran berat terhadap kebijakan YouTube mengenai konten ketelanjangan atau seksual. Nah, jadi begini teman-teman, ini asli channel saya yang subscribernya besar,
ini benar-benar kena teguran dari YouTube. Jadi untuk akun satunya saya ini tidak bisa mengupload lagi ini. Ini padahal asli guys saldonya udah benar-benar gede. Aduh, pusing banget ya Allah. Coba dong tolong perbaiki bang, pokoknya selalu bisa berapapun saya bayar. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki ya udah, mampus aja udah, mati aja lah. Pusing. Tuh ya Allah. Yes nih, channel saya yang satunya lagi diperbaiki. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki udah saya mampus.